Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya lagi berada di Masjidil Haram dan sekarang sebentar lagi akan melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Tinggal menunggu beberapa menit lagi akan dikumandangkan azan subuh di Masjidil Haram dan bisa kita lihat para jemaah berdatangan dari luar memadati ruangan Masjidil Haram lantai 2. Tadi kami diarahkan ke lantai 2 karena di lantai pertama sudah penuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kami mendoakan bagi semua teman-teman yang nonton video ini segera dipanggil menjadi tamu istimewa duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah haji dan umroh dan pastinya bisa menginjakan kaki ke Haramain, dua tanah haram, yaitu kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah
di Masjidil Haram udah gak ada yang namanya jaga jarak. Jadi alhamdulillah sudah normal kembali, sudah beberapa minggu ya di Masjidil Haram sekarang udah mulai normal. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Sekarang alhamdulillah sholat pada subuhnya udah selesai dan masya Allah tabarakallah para jemaah umroh ya sudah memadati di pelataran Ka'bah. Subhanallah. Semoga kita semua segera dipanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nyimak menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan sekali lagi kami mendoakan langsung dari Masjidil Haram, semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakan kaki ke dua tanah suci Mekah dan juga Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.